Ah, itu dah putih dah. Ini dah boleh putih. Ini yang keluarkan dulu buah. Lepas tu baru dia keluar yang lain-lain tu. So bila testimoni macam gini takkan tak boleh buat duit. Tolong orang. Ah, ini dah putih. Ambil video je. Ni, ambil video. Umur berapa ni, Ji? Ini 6 tahun, dekat 6 tahun lah. 6 tahun, hasil dia berapa kali dah? Hasil ini baru ni lah. Yang mula itu dia gugur. Oh. Yang itu macam ni, yang macam ni. Nah, dia keluar banyak ini je. Tapi dia gugur macam ni lah, Tapi dia ni lah. Belum ni, hanya tunggu musim. Dia tunggu musim lah. So, sekarang ada ke musim durian? Tak. Dah ada, bukan musim ni. Dan kenapa dia berbuah? Berbunga? Bunga berbuah. Dulu batang dia tak besar. Dulu batang dia tak besar ni. Dia sebenarnya dia bergantung pada keadaan pokok. Once dia dah ready, dia keluar je. Ini kita dah bagi cukup nutrien. Kemuran boleh semua ke bawah. Ini semua kat tanah. Cacing liat tu dia akan grow. Kat sini orang tak ada orang ternak lemu ke? Ada. Sini ada orang ternak lemu. Belakang tu memang tokek lemu besar. Ya Allah, tengok kuda rumput tadi. Memang tokek. Tapi tokek tu satu je lah. Yang lain tak ada lah. Itu yang dia monopoli tu. Dia yang monopoli tu. Bila monopoli pasaran, kaya lah. Itu lah. Ni sekarang kebun haji dah ada testimoni. Betul lah. Kata gambar sendiri, benda ni kena share dengan orang. Sebab orang Melayu, tanam durian, tanam kelapa, tak ada pasir. Tinggal semua dekat ubi. Kalau ubi kayu, Ni tanah ni saya korek tau. Saya korek tanah ubi. Kawasan ni. Dia tak percaya ubi saya panjang itu. Dia tanah dia dah gembur balik, saya letak dalam gembur, besar itu ah, panjang itu ah. Terkejut dia. Terus tak tu dia sendiri cucuk. Tapi dia dah tak ada lah, saya dah malas nak kembali lagi dulu. Alia. Kunyit. Alia kan alia muda boleh jual. Alia tua. Kunyit. Kunyit, daun kunyit boleh jual. Bunga kunyit boleh jual.